Tak ada acara seru di TV sekarang ini? Ini sepertinya seru. Hey Vicky, sedang menonton apa? Acara perempuan, aku benci ini. Baik, cukup tontonan sampah ini. Ayo putar film yang benar-benar bisa kita rasakan. Teganya kamu melakukan itu. Ha, kembali ke acaraku. Sudah, kamu tahu ini lebih baik. Tidak, aku duduk di sofa duluan. Duh, kapan pertengkaran ini usai? Astaga, mereka berkelahi karena ini. Hei. Wah, aku bicara denganmu, Vicky. Kamu juga, Kevin. Apa? Kamu bicara dengan kami? Bingung mau menonton apa? Perhatikan aku. Wah, lihat permen itu. Perhatikan layar TV karena aku punya tantangan hebat untuk kalian. Tantangan ini akan menguji tubuh kalian. Kalian merasa cukup spesial untuk tantangan ini? Kami sangat siap. Pernah memasukkan sepotong pizza ke mulut? Bagaimana dengan kepalan tangan? Astaga, sebesar apa mulutnya? Oh, kepalan tangannya kecil ya? Siapkan kepalan tanganmu, masuk. Buka lebar, Vicky. Kunci untuk trik ini adalah berhasil memasukkan buku jari. Dan sepertinya Vicky bahkan tak bisa memasukkan jarinya. Biar ku bantu. Buka lebih lebar. Ya, kepalan tangan itu masuk. Pertanyaannya, bagaimana mengeluarkannya? Fuh, nyaris saja. Baik, istirahatkan rahang malang itu. Kalian bisa mengembangkan hidung seperti ini? Kelihatannya cukup mudah, kan? Hei, lihat aksi hidung itu. Dan itu tidak sebanding dengan hidung Kevin. Lihat hidungnya. Oh, akhirnya hal aneh yang bisa mengeratkan mereka. Pernah menyilangkan jari? Semua jari? Dan tanpa bantuan tangan lain? Astaga, itu tak seperti manusia. Hei, apa aku berhasil? Bagaimana sekarang? Berhasil? Kali ketiga biasanya bisa, kan? Tidak? Hei, kemana jariku yang lain? Ayo lakukan satu persatu. Hei, kamu berhasil. Dan boom, berhasil dua kali. Haha, aku merasa hebat. Seperti manusia super. Aku bisa melakukannya juga. Lihat, ya Kevin, kamu bisa. Sepertinya Vicky pemenang ekstra spesial kita. Bagus, kawan. Hei, apa permen itu jatuh dari langit? Masih ada lagi? Ini jelas hari terbaik. Selamat, Vicky. Sekarang beri satu untuk Kevin yang malang sebelum dia menangis. Apa? Kamu takkan bisa makan semua itu sendiri, kan? Apa guru yoga sedang melihat? Tidak, berarti ini waktunya tantangan lain, teman-teman. Tantangan ini hanya membutuhkan botol air dan keseimbangan yang baik. Bisakah kamu berdiri dari terbaring sambil menjaga botol airmu berdiri tegak di kepala? Wih, apa kamu mengelem botol itu, Bella? Bagaimana kamu melakukannya? Giliranmu, kawan-kawan. Mari kita coba tantangan ini. Baik, botol airnya sudah berdiri di kepala. Tak apa-apa, Kevin. Kamu pasti bisa. Saatnya mengangkat kepala. Anggap saja kepalamu ditarik oleh benang tak terlihat secara perlahan. Wow, kalian melakukannya dengan baik. Hati-hati, menapakkan kaki adalah bagian tersulitnya. Nyaris saja. Jangan jatuh, jangan jatuh. Oh, sulit kupercaya. Aku berhasil. Tapi apa Lana juga bisa melakukannya? Ayo Lana, kamu bisa. Hore, kita berhasil. Mantap. Lompat tali itu seru kan? Iya, kalau cuma 5 menit. Tapi pel ini bisa membuatnya lebih menarik loh. Apa kamu bisa memindahkan pel ini mengelilingi tubuhmu tanpa melepaskannya? Ups, hati-hati Bella.
selangkah lagi dan boom! Kamu berhasil! Sekarang giliran kalian. Oke, akan kucoba, tapi aku butuh sedikit ruang untuk ini. Oke, mari kita coba. Hey, ini jauh lebih sulit dari yang Bella tunjukkan. Hore, berhasil melewati kepala. Sekarang kaki. Jika kamu ingin melihat simpul manusia, seperti inilah bentuknya. Oh ya, dia pasti akan memar. Mereka seharusnya memperingatkanmu sebelum melakukan ini. Terserah, kamu coba saja. Aku mau ambil es. Oke, Lana, apa kamu bisa? Triknya adalah mengeluarkan satu kaki lebih dulu, lalu diikuti bagian tubuh lainnya. Jangan lupa kaki satunya, Lana. Dan begitulah, kawan-kawan. Jangan khawatir, Kevin. Lana akan menunjukkan caranya setelah bengkakmu mengecil. Tantangan ini akan menguji tes keseimbanganmu. Dan kamu harus berputar-putar selama 1 menit atau lebih. Wow! Hey, Kevin, lihat! Setelah berputar, apa kamu bisa melangkah ke atas kertasmu dengan kedua kaki? Ya, sepertinya Bella bisa. Baik, waktunya berputar. Saranku, jangan makan besar sebelum melakukan tantangan ini. Duh, aku saja sudah pusing melihat Lana berputar-putar. Baik, sekarang melangkahlah ke kertas. Wow, apa ruangan ini terbalik? Kalau kamu, Kevin, kamu bisa menyeimbangkan tubuh setelah berputar 1 menit? Baik, inilah momen pembuktiannya. Wow, kertasnya seperti ada 3. Apa aku berhasil? Wow, masih berputar. Ku beri waktu 1 menit untuk menyeimbangkan tubuh. Oh, hey Vicky. Astaga, dia mondar-mandir terus. Ada yang minum banyak kopi pagi ini. Oke, aku harus pergi. Dah. Hey, tasmu gimana? Cepat, taruh di kakiku. Oke. Wow. Kok bisa begitu? Luar biasa. Yuk kita lihat lagi dalam gerak lambat. Tendang ranselnya ke atas dan tangkap pakai tangan. Lihat. Luar biasa kan? Hemat waktu. Coba aja, Emily. Peran pengganti seperti itu butuh sedikit latihan deh. Oke, mungkin banyak latihan. Wah, Emily, istirahatlah. Nanti sakit loh. Terima saja kalau soal trik ini, Emily pasti gagal. Ah, itu dia. Hai hai, aku punya hadiah. Yeay, apa itu? Hah, ada lagi? Mana hadiahnya? Ini kartu hadiah. Kasihin ke aku. Hey, aku dapat duluan. Bagusan lihat ini daripada nonton TV. Lepas, itu milikku. Tunggu, aku ada ide. Batu kertas gunting. Batu kertas gunting. Beneran deh, menyerahlah. Hey, mau kemana? Berhenti bergerak, ayolah. Ayo ambil kartunya dan kita tangkap pakai kening, oke? Tiap orang 10 kali. Kamu dulu, Lily. Siap, dan ya. Ih, bisa ditangkap gak sih? Lily harus minum Advil habis ini. Lana, kamu sengaja bikin dia meleset ya? Giliranmu, Lana. Gak semudah itu kan? Ya ampun. Yeay. Oh, berhasil. Aduh. Ya, dadah pecundang, aku mau belanja dulu. Ayo ikut, ku beliin kaos kaki deh.